KS berhadapan dengan pilar B kuning-kuning KS nomor punggung 9 Sasa kali ini melakukan set yang pertama di set yang pertama dari Kian Santang. Lakukan sudah. Keras datangnya bola. Ada pilar di sana. Variasi serangan yang luar biasa dari pilar, saudara-saudara sekalian. Bola di dia. Poin pertama di set yang pertama 1-0 untuk pilar. Lakukan sudah, saudara-saudara sekalian. Keras datangnya bola, kembalikan oleh KS. Saudara-saudara, pemesannya begitu keras, menembus bloker dari pilar. Pindah bola, 1-1. Pemesan manten. Nopi kali ini dari KS nomor punggung 2. Pertukaran bola sejenak, lakukan sekeras datangnya bola, dikembalikan pilar. Saat dikatanya bola hampir-hampir saja, saudara-saudara, keras menghujam barisan pertahanan dari Kian Santang. Pindah bola, 2-1. Kali ini viral lakukan dikembalikan. Salah komunikasi. Nomor punggung 11 kali ini Ranti yang melakukan set kali ini. Nomor punggung 11 Ranti dari pilar B lakukan sudah, dikembalikan Kian Santang. Berbahaya pada saat ini, cantik sekali, tidak mampu dikembalikan. Pindah bola, 2-3. Tidak harus menunggu waktu yang lama, kedua ipo langsung jual beli cemesan. Kali ini nomor punggung 6 dari Kian Santang, saudara L, lakukan sudah, diterima pilar. Pilar lakukan tekanan. Tanggung dengan bola, berbahaya. Saudara-saudara, dimenangkan pilar kembali. Pindah bola kembali menjadi 4-2. Nomor punggung 9 kali ini Ayu, lakukan sudah, diterima KS kali ini. Dapat terima pilar, cemas, dikembalikan KS. Datangnya bola, sayang sekali cemesan dari para pemain pilar. Keluar lapangan, pindah bola, 3-4 kali ini. 10 dari Kian Santang. Cindy lakukan lakukan sudah, diterima pilar. Hampir-hampir saja lolos dari bloker dari KS. Pindah poin menjadi 5-3 kali ini. Nomor punggung 5 dari pilar kali lakukan, Wilda lakukan sudah, diterima KS kali ini. Berattack, keras dengan bola, datang lagi tekanan dari pilar, dikembalikan lagi KS. Kian Santang menekan hampir-hampir saja. Untuk pilar B 6-3. Lakukan sudah, keras datangnya bola, dikembalikan oleh, tidak ada serangan dari SK. Berbahaya kali ini variasi serangan, sayang sekali pukulannya keluar lapangan. 4-6 kali ini Kian Santang tertinggal 2 angka, nomor punggung 7. Repa kali ini lakukan sudah, tajam datangnya bola, berbahaya. Hampir tertipu, dapat dikembalikan lagi. Tak ada serangan dari KS, datang serangan dari Bebar. Cemes, keluar saudara-saudara. Itu mama start dia lah, begitu lah. 5-6, semakin tipis, semakin tipis. Pengajaran poin kali ini masih orang yang sama, Repa si cantik jelita dari Kian Santang akan melakukan set. Lakukan sudah, terlalu sayang seribu sayang, memberikan poin gratis kepada pilar kali ini 7-5. Nomor punggung 6 kali ini dari pilar B
akan melakukan saudara-saudara. Saudara Yati, kali ini pantul-pantulkan bola sesaat. Lakukan sudah, diterima oleh KS kali ini. Oh, tanggung datangnya bola cemet, jauh ke belakang. Keluar saudara-saudara. Poin bertambah menjadi 8-5, meninggalkan 3 poin Kian Santang kali ini. Saudara-saudara, saudara Yati dari Pilar, kali ini untuk poin yang ketiganya. Lakukan sudah, diterima oleh KS kali ini. Lakukan tekanan, oh tidak. Kali ini serangan dilakukan oleh Pilar. Berbahaya, berbahaya. Nomor punggung 11 sedari Ranti ini melayang di angkasa, memotong umpan dari Sang Toser, membawa timnya kali ini unggul 9-5. Lakukan sudah set, diterima dan kembali ditemeskan bola ikan lagi saudara-saudara oleh Pilar. Dan ternyata saudara-saudara kedudukan masih 9-5. Kali ini memimpin atas Kian Santang. Saudara-saudara, nomor punggung 6 kali ini masih saudari Yati akan melakukan set. Lakukan sudah, diterima oleh Kian Santang. Lakukan tekanan, tak mampu menembus blocker dari Pilar B ini. Masih tetap Yati kali ini untuk poin yang keempatnya. Pantul-pantulkan bola sejenak, tertinggal 10-5 kali ini Kian Santang dari Pilar. Berbahaya, cantik datangnya bola, tidak ada serangan di sana. Berbahaya, dadah. Saudara-saudara, variasi serangan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh para pemain Pilar ini. Meninggalkan 11-5, masih dengan orang yang sama, dengan nomor punggung yang sama, dengan Ipo yang sama. Poin yang kelimanya kali ini saudari Yati. Lakukan sudah, diterima oleh pemain dari KS kali ini. Dapat diterima, Pilar berbahaya, cemes. Variasi serangan yang luar biasa dipertontonkan oleh Pilar. Di poin yang keenamnya saudara-saudara, tertinggal 12-5 kali ini. Lakukan sudah, belum patah semangat kali ini Kian Santang. Lakukan semestan, tidak mampu menembus blocker dari Pilar. Lagi-lagi tidak bisa menembus blocker dari Pilar. Semestan kali ini poin kembali untuk yang ketujuh kalinya Yati. Poin yang ketujuh membawa Iponya dengan orang yang sama, belum dapat terputuskan poin demi poin dari Pilar. Mencoba keluar dari tekanan kali ini KS. Berbahaya, datang tekanan kali ini kembali dari Pilar. Dituntaskan dengan pukulan yang cepat. Poin yang ke-8 luar biasa dari Yati kali ini, memaksa ofisial dari Kian Santang meminta tim out. Terlalu jauh rupanya anak asuhnya, tertinggal 14-5 kali ini. Pukulan yang kesembilannya, kita nantikan saja memberikan poin terbesar untuk Pilar di set yang pertama ini. Terima KS kali ini, lakukan pada serangan back attack. Datang tekanan dari Mareto, blocker dari KS. Variasi serangan yang sangat membingungkan dari Pilar. Mengobrak-abrik barisan pertahanan Kian Santang, membawa Iponya unggul 15-5. Selisih 10 poin kali ini masih dengan orang yang sama. Poin yang ke-10 dari Yati, kita nantikan saja. Bam! Lagi-lagi seperti menghadapi
begitu tebal dari pilar. Kali ini masih Yati poin yang ke-11-nya. Kita nantikan 16-5. Lakukan sudah diterima oleh para pemain dari KS. KS kali ini lakukan tekanan, mencoba keluar dari tekanan, lakukan cemesan ke tek. Berbahaya, dapat dikembalikan. Dapatkan tertolong. Ya, tidak ada tekanan dari KS. Kian Santang kali ini dalam tekanan. Bam! Sayang sekali, saudara-saudara. Keluar lapangan, pindah bola. 6-16, cemesan dari nomor punggung 11. Saudara Ranti barusan keluar. Kali ini KS lakukan serve, sudah dilakukan terima pilar. Oh, penyerang bola ayo kurang cermat, namun dapat tertolong bola. Lagi-lagi KS lakukan tekanan. Saudara-saudara tidak mampu melewati bloker dari pilar B ini. Poin bertambah 17-6 di set yang pertama. Kemenangan atau keunggulan untuk pilar untuk sementara 17-6. Lakukan set kali ini nomor punggung 2 sudah diterima oleh KS. Kian Santang menekan tembes, dikembalikan lagi pilar. Kiriman pilar menekan kali ini Kian Santang. Berbahaya. Blokan yang keluar, saudara-saudara sekalian. Poin terus bertambah untuk pilar menjadi 18-6. Jauh meninggalkan KS kali ini. Nomor punggung 2 kali ini. Oh, Amel lakukan sudah diterima KS. Oh, ternyata dibiarkan pengamatan bola yang luar biasa. Pindah bola 7-18. Nomor punggung 9 dari KS kali ini lakukan sudah Sasa. Keliran bola pertama yang kurang cermat dari pilar menambah poin 8-18. 10 angka tertinggal. Masih ada waktu dan kesempatan sebelum angka itu berinjak di angka 25. Kita nantikan. Sasa kali ini lakukan sudah. Tajam datangnya bola, sempat menyentuh bibir net, dan akhirnya poin untuk KS menjadi 9-18. Pelan-pelan tapi pasti mengejar. Kita nantikan. Pilar kali ini menerima. KS kali ini menyerang. Lakukan sudah. Set, jatuh di pilar. Pilar lakukan pada sesuatu. Masih bisa dikembalikan. Berbahaya. Oh, lagi-lagi Ranti, saudara-saudara, mengobrak-abrik barisan pertahanan dari Kian Santang, membawa iponya unggul untuk sementara 19-9. Lakukan sesudah. Oh, diterima oleh KS. Oh, sayang sekali kali ini tembus bloker dari pilar. 10-19. Nomor punggung 6 dari KS lakukan sesudara. L pantul-pantulkan bola sesaat. Lakukan sudah, keras datangnya bola, kembali ke pilar kali ini menekan. Dapat diblok, berbahaya. Kiri-kiriran dari KS, dorong saja bola ke tengah. Datang tekanan dari pilar. Dilakukan oleh Kian Santang sehingga memutus poin demi poin dari pilar, menambah poin untuk Kian Santang 11-19 kali ini. Nomor punggung 6 L sekarang lakukan, masih mencari-cari. Lakukan sudah, keras datangnya bola. Oh, terlalu keras, keluar lapangan, pindah bola. Poin bertambah untuk pilar 20-11. Lakukan sudah, saudara Ranti. Kali ini dapat riba pemain KS. Datang lagi tekanan dari pilar dan dapat dikembalikan oleh KS. Kirian KS menakal. Dapat dikembalikan lagi oleh pilar. Dengan yang satu ini tajam keraja di tempat yang kosong. Poin bertambah untuk pilar. Semakin jauh meninggalkan dari
IPS 21-11. Ranti lagi lakukan sudah keras, datangnya bola berbahaya, cemes masih terima oleh Pilar. Pilar lakukan tekanan, tidak ada serangan di sana, berbahaya, dan masuk saudara-saudara. 12-21. Kali ini bola untuk Kian Santang, nomor punggung 2. Opi akan melakukan set pantul-pantulan bola sesaat, lakukan sudah, diterima kah? Oh, dibiarkan saja dan bola keluar lapangan. 2 kali set dari anak-anak Kian Santang memberikan poin gratis untuk Pilar menjadi 22-12. Lakukan sudah, diterima. Kali ini Kian Santang menekan, berbahaya, dapat diterima lagi, datang tekanan dari Pilar, lagi-lagi datang tekanan dari Pilar, tanggung datangnya bola keluar secara poin untuk Kian Santang menjadi 13-22. Nomor punggung 10 dari Kian Santang, Cindy lakukan sudah, 3 kali poin percuma diberikan oleh Kian Santang untuk Pilar menjadi 23-13. Selisih 10 angka untuk dikejar Kian Santang. Yang pasti kali ini bola untuk Pilar, dan hal yang sama dilakukan juga oleh pemain Pilar, memberikan poin gratis untuk Kian Santang. Nomor 12 kali ini KS Novi, kali ini lakukan set sudah, diterima oleh Pilar, berbahaya, para serangan cantik masih bisa diterima, berbahaya, saudara-saudara. Poin untuk Pilar, set poin 24-14. Tinggal satu lagi untuk Pilar B menutup kemenangan di set yang pertama ini. Lakukan sudah, diterima kali ini.